untuk subscribe YouTube channel kita dan tekan tanda lonceng agar customer Shopee Paris semua tidak ketinggalan informasi-informasi terupdate untuk review Shopee Paris di setiap harinya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang customer Shopee Paris Nganjuk. Nah, hari ini Mimin mau nge-review salah satu produk Shopee yang ada di sebelah Mimin. Ini adalah salah satu sling bag kecil yang berwarna hitam dari Shopee Paris. Nah, itemnya namanya adalah Kalani Sling Bag Shopee Paris. Jadi, Kalani ini berbeda dari sling bag pada umumnya. Nah, bahannya seperti ini. Jadi ini ada motif timbulnya. Oke, kelihatan ya, bagus sekali. Ini salah satu jenis kulit PVC, tapi saya dari beberapa produk yang saya review belum ada print atau motif seperti ini. Jadi ini motifnya bagus banget. Di sini ada yang namanya brand Shopee-nya. Nah, selain itu tas Kalani ini juga ada yang namanya selempang yang bisa diatur panjang pendeknya. Dan ini juga bisa digunakan sebagai waist bag. Jadi di sini bisa, di sini kan ada juga nih. Jadi selempang ini bisa dimasukin ke dalam sini dan jadilah yang namanya waist bag. Yeah. Untuk di sini. Oke. Okay. Nah, tas Kalani ini simple banget. Ini seperti ini bentuk depannya, bentuk sampingnya seperti ini, dan ini bentuk belakangnya. Oke. Okay. Untuk spesifikasi dari tas Kalani ini adalah dari sini ke sini ukurannya adalah 14 cm, lalu untuk lebarnya di sini adalah 4,5 cm dan untuk tingginya itu adalah 9 cm. Oke. Bagian-bagian dalam dari tas Kalani ini adalah yang namanya cover seperti ini. Terbuat dari besi berani. Ini ya keras banget. Oke. Nah, di sini ada kantong resleting bagian dalam. Hop. Nih. Kantong resletingnya di sini tidak ada merek Shopee-nya. Tapi warnanya senada dengan ini, warna hitam. Kulit PVC bagian luar. Nah, kita bongkar. Oke. Jadi di sini ada yang namanya kantong resleting bagian dalamnya juga. Covernya di sini, sorry kok. Bagian dalamnya ini lapisannya juga terbuat dari warna hitam, bahan yang senada dengan PVC kulit bagian luar. Oke. Okay. Ini dia tas Kalani dari Shopee Paris. Jika Anda berminat dengan si hitam mungil ini, silahkan mengisi kolom komentar atau menghubungi kita ya dengan nomor yang sudah tertera di kolom di deskripsi di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.